Borussia National, Borussian Pita. Podnagała Warszan, Radia Malaysia. Bąbry nasza, tu Bamsza Berdzaja. I tu na Warszan Pita. Barisan Nasional sudah pun membuat keputusan. Ya, sudah membuat keputusan hasil daripada perbincangan yang agak panjang. Bukan pendek. Long discussion. Day and night. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya tak pernah tak tidur dalam hayat saya. Tapi dalam dua malam yang lepas ni susah nak tidur. Kenapa setiap kali saya tidur satu jam, saya terbangun, saya nampak Dato' Sami Ben. Every time I wake up, I saw Sami Ben in front of me. Dan pagi ini saya sudah berjanji dengan Dato' Sami Ben. Kita jumpa lagi. So, tuan-tuan tahu, pagi, pukul 4 pagi saya sudah bangun. Pasal saya kata pagi ini saya mau jumpa my big brother. Kawan lama saya, yang saya hormati. Apapun orang kata Sami Bellu, he is a great Sami Bellu. He's done a lot of service to the country. He has contributed immensely, not only for Indian, but across for all Malaysian. We have to recognize that. And he's there, he's a great man. So saya duduk bincang, Perdana Menteri daripada Washington telefon, telefon saya, telefon Dato' Sami Bellu. Ini muafakat dalam Barisan Nasional. Bukan diputuskan ada oleh satu kepala, tidak. We sit down and discuss. Kita ambil pertimbangan semua pandangan-pandangan rakyat. Dan kita ambil pertimbangan pandangan parti MIC. Kita juga ambil pertimbangan apa pandangan pucuk pimpinan khususnya Perdana Menteri. Beliau telah membuat keputusan. Dia buat keputusan. Selepas dibincang dengan Dato' Sami Bellu. Dan juga dengan dipersetujui oleh Presiden Pengerusi Barisan Nasional. Saya nak mengumumkan di sini bahawa calon Barisan Nasional untuk kawasan pilihan raya kecil di Hulu Selangor ini ialah Encik P. Kamalan Adan. Encik P. Kamalan Adan. Encik P. Kamalan Adan, anak lelaki P. Panca Nathan. Nama dia sedap, Nathan saja sama. Nama Nathan, Nathan. Dia orang muda. Lebih muda dari saya. Umurnya baru 44 tahun. Dia punya misai hitam masih lagi hebat. Ya. Dan beliau adalah ketua penerangan MIC Pusat. Ini orang besar. Orang besar dalam MIC. Ketua putra MIC Pusat. Sekarang tinggal di Taman Garing Rawang. Dekat sini juga. Dan beliau sekarang ni bekerja sebagai pegawai perhubungan awam dalam sebuah anak syarikat Bernas yang jual beras. Jadi kalau tuan-tuan tak cukup beras, bila dia menang pilihan raya, dia kena bagi kita semua makan nasi. Nasi biryani. Biryani gam macam biryani Johor. Beliau adalah seorang yang berkelulusan tinggi. Kalau dia kata calon PKR tinggi, dia pun tinggi. Dia pun tinggi dari saya. Lulus ijazah mass communication. The degree in mass communication, public relation. Public relation. Saya pun tak ada lulus public relation. Dia lulus public relation, perhubungan awam. Kalau tak jadi wakil rakyat yang baik, saya tak tahu apa guna itu ijazah itu, buanglah. Dia lulus public relation. Daripada mana? Edith Cowan University, Australia. Dia lulus
Tapi dia tak cukup dengan dia punya jarah. Dia pun ada diploma Public Relations Institute of Public Relations Malaysia. Wah, berapa banyak degree dia ada. Dan ahli Institute Public Relations Malaysia, IPRM, ahli Lembaga Penasihat College Community Selayang. Jadi kita tahu dia seorang yang terpelajar, graduate dan sudah lama dalam parti, faham tentang situasi di bawah. Yang agak-agak istimewa, dia menguasai bahasa Melayu dengan fasih, bahasa Inggeris dengan fasih, bahasa Tamil juga dengan fasih. Jadi saya fikir bila turun bawah dia jumpa orang Melayu, dia cakap macam orang Melayu. Dia jumpa orang India, dia cakap macam orang India. Dia juga jumpa kalau Mak Saleh pun, he will speak like an English gentleman. So ini calon yang baik. Tak ada skandal, tak ada apa-apa masalah. Kita sudah check background yang depan belakang, kita sudah check. Sorry, joke. Dan saya dapat laporan bahawa beliau ni adalah seorang personaliti yang menarik, yang memang kerjanya kuat di bawah, selalu turun padang. Karakter seorang yang workaholic. Macam saya lah, tadi berjalan kerja-kerja siang malam. Saya harap dia kerja betul lah. Workaholic, straightforward. Dia tak ada bengkang-bengkok punya. Kadang-kadang bahaya juga. Dia very straightforward. He means what he says, what he means. Dan oleh sebab itu, saya kira beliau adalah seorang tokoh yang sesuai untuk pengundi yang ada di Hulu Selangor ini. Tadi saudara, sebelum ke sini saya telefon saudara Bugilan. Pasal beliau pun tokoh juga. Juga disebut-sebut pasal waktu pilihan raya banyak orang sebut. Ketua pemuda yang ada di sini, Bugilan. So I call him and I spoke to him. Saya beritahu, hari ini mungkin nasib kamu belum baik, rezeki kamu belum ada. Siapa yang tentukan rezeki ini? Siapa? Siapa? Tuhan. Kalau orang Islam kata Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini rezeki dia, itu rezeki jadi calon, tapi wakil rakyat belum tentu lagi dengan syarat kita kerja kuat. Jadi saya sudah beritahu Mugilan, kamu mesti tolong turun bantu kerja kuat untuk sokong kawan kita ini. Jangan lihat siapa kiri kanan, tidak ada lain pilihan. Kita mahu sokong saudara Kamala Nathan. He is the only candidate, no other candidate except Kamala Nathan. Ya, yeah, betul lah. Okay. Dan saya juga percaya Dato' G. Palanibal yang kita tahu dan kita kenal jasa dia juga akan bantu turun sama-sama. Tolong untuk menentukan kejayaan saudara Kamala Nathan. Jadi saudara-saudara sekalian, sekarang sudah pun diketahui calon kita ini. Saya yakin kita sudah membuat keputusan yang tepat. Yang ada di hadapan kita inilah cabaran untuk kita bekerja keras untuk memastikan supaya wakil yang kita letak sini akan pastinya dipilih oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat Parlimen Barisan Nasional di Hulu Selangor ini. Saya harap saudara semua akan bekerja keras. Kita semua akan bangun, bekerja bersungguh-sungguh sampai di very last day untuk pastikan kita mencipta kejayaan, untuk mengekalkan momentum yang telah pun kita buat selepas kita menangi kawasan kursi Bagan Pinang lebih daripada bulan yang lepas. Jadi atas dasar itulah saya sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato', Yang Bahagia Dato' Sami Belu. Kita memerakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Presiden Parti kita dan Pengerusi Barisan Nasional Perdana Menteri kita yang telah memberikan pandangan yang berat untuk memastikan kita dapat mengenal pasti calon yang sesuai. Dan saya harap dengan adanya calon ini, kita semua akan menentukan supaya Barisan Nasional akan beroleh kejayaan di dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi saya ucapkan terima kasih. Mari sama-sama kita laungkan Barisan Nasional. Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Terima kasih. Assalamualaikum.